Kalau saya lihat tadi di ekstranya ya, kalau zaman dulu tuh ekstra ya. Ada Chris John. Iya ada. Kamu malah ada adegan berantem sama Chris John. Banget. Gimana sih ceritain dong? Iya, jadi waktu pas lagi nyari talent gitu kan, tadinya kita emang mau minim cast-nya gitu kan ya. Cuman... Apa lu ngomong apa sih? Aku ngomong apa sih? Oh sorry, bahasa Indonesia aku belum lancar, sorry. Jadi waktu pas lagi nyari-nyari pemainnya gitu kan, tiba-tiba Mas Deddy bilang, kita pakai Chris John gitu. Wih keren gitu. Oke. Ya ntar bikin fightingnya prank ya. Lawan siapa? Lawan kamu. Gitu. Mati pak, mati. Secara kan itu kan juara dunia banget. Betul. Gitu. Kamu gak takut gak awal-awal ketemu? Takut dari di apa? Dari diceritain aja ntar lawan Chris John tuh udah jiper gitu. Sebenarnya yang takut bukan dia. Siapa? Kita semua takut. ini beneran. Jadi pada saat kita bikin ceritanya kan yang fighting banyak dia dengan Chris John. Tapi gue ada fighting juga dengan Chris John. Nah pada saat gue tuh ketemu Chris John cuma sekali di talk show doang, cuma sekali gitu. Nah idenya adalah kalau kita pakai pemain yang udah biasa di TV atau di bioskop, biasa. Siapa gue nyari? Oke, coba Chris John. Gue telepon tadinya nggak mau, karena dia memang nggak mau ke film gitu kan. Udah dengan bujuk rayu dan sebagainya, akhirnya oke. Itu begitu datang. Tak dingin aja gitu duduk bak ya kan terus kita koreo kan nanti pukulnya begini saya biasanya begini gimana coba ditunjukin biasanya begini tuh oh iya terus akhirnya gimana jadi kan ada beberapa contoh misalnya kalau saya harus mukul orang gitu ya saya harus mukul misalnya saya mau mukul kepala Cika itu saya harus kalau saya mau mukul sini dia saya kasih sini nih. Oke. Aduh sakit. Belum kena. Kepala yang dipukul juga. Nah, tapi karena refleks dia petinju. Petinju ya. Dia nggak kasih sini pak. Masihnya belum mentah. Dia sempat dia biru-biru satu badan, biru kaki biru, tangan biru semua, biru-biru aja bengkak-bengkak aja saya. Ulu hati naik ke atas. Jadi ada satu adegan saya didorong dipukul sama dia gitu. Itu beneran mukul? Saya padahal dorongnya udah gak beneran. Dorongnya gak beneran, tapi dia mukulnya beneran. Tapi dia mukulnya beneran. Udah. Ini beneran ya, maksudnya kayak Volan gitu ya. Itu kan kalau mukul bener, jatuh juga bener sampai-sampai. Volan kan, Volan cepat dan bener ya memang. Tapi kan Chris John itu tidak pernah di film. Gitu. Oh iya. Jadi tekniknya berbeda ya. Tekniknya berbeda dan kita ngehargain dia banget. Dia benar-benar ngebantu kita. Tapi okay. Pada saat saya dorong dan dia mukul ulu hati, puk. Wah, itu rasanya gitu. Ngebul. Tapi sampai patah katanya bahu. Bukan copot. Copot dari bonggol, bahunya copot. Terus gimana? Sekarang masih cedera. Udah dibalikin lagi. Balik nggak karena ya, ini banyak cerita yang aneh karena gini ini udah copot 6 kali jadi kemarin tuh bukan copot yang pertama yang keenam jadi udah bisa ngebalikin sendiri cuman memang sakitnya luar biasa balikin sendiri harusnya dioperasi soalnya itu tulang kan... kolego sih balikin sendiri. Jadi dulu ada kecelakaan, bahu gue copot, harus dioperasi di pen. Gue gak mau gitu, kata dokternya ini bakal copot-copot terus. Ya udahlah gitu, biarin aja asal gak gerakan tertentu. Nah kemarin ada gerakan ngebanting orang, salah lah gue salah, bahunya copot. Itu sakit banget, gue balikin lagi, dan gue tetap gak mau operasi sih. Dibalikin karena, sendiri udah gitu, bolot lagi? Teriak-teriak kayak orang gila, tanya dia. Udah tahu sakit, kenapa sih di... copotin bahunya. Enggak, bukan. Enggak sengaja. Terus kenapa enggak ada niatan untuk operasi? Kan habis duitnya tadi. Iya. Tapi dia berdarah, tangan berdarah jatuh dari tangga ya? Iya, jatuh dari apa tadi pegangan gitu. Jatuh dari tangga sininya robek. Biru-biru gitulah makanya. Mas Deddy rambut rontok. Dari sononya. Dari dulu. Gitu. Nah, Cika, di film ini dibayar? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Lihat pemain-pemainnya tadi. Wah, itu sih mahal semua pasti. Mahal semua. Chris John. Chris John semua ya.
Boro-boro di bawah. Hebat. Tapi gue salut sama lu, Dad. Maksudnya orang kok mau gitu ya? Sandra Dewi? Iya, Sandra Dewi itu ada. Ini mungkin film dia udah mau merit kan? Ini mungkin film dia terakhir kali megang senjata, megang pistol, tembak-tembakan. Itu mungkin, wah itu mintanya luar biasa sih. Mahal. Enggak, saya enggak bayar. Makanya gue bilang gimana, salut, gue gimana ngajaknya ya? Yeah. Misalkan Sandra Dewi datang. Sandra, sudah yuk. Iya, ayo. Main. Keren banget. Beneran ini, beneran. Oke, okay, oke. Beneran. Adalah cara ngajaknya lah pokoknya. Iya, nanti ngobrol saya juga mau bikin dia. Kan minum dulu ya. Hai, Dedi. Jangan lama-lama. Enggak. Nih Mami mau nanya. Dedi kemarin ininya patah ya? Copot. Aduh, mana coba Mami lihat patahnya di mana? Yang sebelah sana. Sini. Oh, sini. Coba bentar Cika Mami lihat. Enggak, ini Mami mau lihat. Itu kemarin patahnya sampai keluar kan? Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cika, kamu gimana sih? Kalau orang syuting itu harus pakai itu loh, apa penahan. Jadi dia itu enggak terluka. Kamu enggak bisa ngurusin ya? Ini kan kesian. Boleh enggak dia aja? Ya, Mami cuma mau nanya. Enggak apa-apa kan tapi kan kalau syuting itu harus hati-hati, ada safety-nya. Ah, gini. Maaf tante gini ya, Anda megang-megang saya, sama dia megang-megang saya ributnya sama. Jadi mending dia yang megang-megang saya. Oh gitu, kan Mami cuma mau ngasih tahu. Kalau syuting itu harus ada safety, kasihan atuh kalau jadi luka kayak begini. Oh iya kan? Iya, Mami. Udah, Mami. Yang dimarahin Mami. Itu Atumi atau jangan Mami, kita. Mami. Kenapa? Mami udah, minum obat dulu ya. Kak Cika. Iya. Kak Cika tuh katanya ulang tahun ya. Ulang tahun, selamat ya. Selamat ulang tahun Cika. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke 28 tahun nih. Oh Cika ulang tahun. Iya. Apa kan nanti juga akan bakal rapat juga. Bakal ulang tahun juga. Nanti juga ulang tahun. Ya aku senang deh di raya ini. Yang ke-28 Kang Sule. Enggak kelihatan ya. Kelihatannya kayak berapa? Kayak 29 lah. Iya, Kang Sule katanya aku dengar tuh dia dapat kado spesial ya. Kado spesial? Kayak surprise spesial gitu dari ucapan itu apa gimana? Iya, ucapan spesial dari Kak Dedi. Oh gitu ada. Ada dia apa? Om ada dia. Kakak. Oh kakak. Ada spesial dari Kak Dedi. Iya. Ada emang? Iya, ada ucapan-ucapan spesial gitu. Oh iya. Oh ada emang? Mana coba? Ada ya. Mana pengen lihat? Di Instagram apa di mana? Di mana? Pakai bahasa Inggris sih. Oh Instagram. Oh ini di Instagram. Oke. Okay. Coba bahasa Inggrisnya baca. If I promise not to kill you, can I have a hug? Kalau saya berjanji gak membunuh kamu. Boleh minta peluk gak? Terus dapat gak pelukannya? Ya, dia gak percaya saya gak bunuh dia. Cie. Lalu Cika dipeluk ya? Enggak. Jadi diapain atuh? Cuman di PHP-in aja. Dapat kado gak Cika? Dapat. Saya beliin mobil. Wow. Mewah banget ya. Keren banget. Itu rencananya. Baru rencana. Enggak beneran tapi beneran itu beneran. Udah ada rencana berarti udah. Itu. Udah. Iya. Saya udah sempat ngobrol mobilnya. Ini serius. Enggak ini serius. Oke. Okay. Cuman kan saya bikin film ya. Habis sendiri. Uang sendiri. Ya. Uangnya belum ada, Le. Jadi baru rencana nanti kalau film kredit udah tayang, udah masuk uangnya baru beli mobil iya, kali ya. Iya, didorong lagi nih. Oh gitu. Ganti mobil aja. Nggak didorong, silakan diminum ini teh buatan Sahila. Namanya teh gombret. Teh gombret.
Sebelumnya Cika mau ngasih mobil tapi rencananya, tapi dari ini Talk Show ada hadiah dan ini sangat surprise sekali buat Cika setelah yang satu ini. Di sini aja.